Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lariba Zen at Arrival Sofyan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah unit, sebuah senapan. Seperti biasa, unitnya pasti FX Impact MK2 Lariba. Jangan lupa, pada kesempatan kali ini unitnya berwarna full black ya, artinya hitam semua, ada hitam dok. Semakin keren ya, tampangnya semakin gahar, ya, futuristik, smooth, tetapi mematikan. Nah, seperti itu efek impact. Nah, karena unitnya sendiri sangat ringan sekali. Seperti itu, suaranya seperti itu, smooth, tapi mematikan. Kenapa? Karena memang sudah dibekali beberapa hal yang futuristik. Terutama menggunakan soronid barrel, kemudian artinya soronid barrel itu sudah peredam internal, juga ditambah peredam eksternal FX air guns ini langsung dari Lariba ya. Kita buat silencernya supaya terkesan lebih gahar dan lebih futuristik, kemudian juga sangat elegan ya. Jadi kalau misalkan kita bawa seperti ini tidak terlalu panjang walaupun menggunakan peredam eksternal, jadi enak ya, sangat ringan. Nah, unit ini dipesan oleh Bang Sarijuddin itu. Beliau tinggal di Afrika sampai sekarang, atau sampai saat ini belum bisa ke Indonesia. Tetapi karena memang sudah percaya sekali dengan kami, sehingga beliau memesan langsung, jadi via chatting beliau di Afrika ingin memesan sebuah unit full set paket, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai, sudah rampung pengerjaannya. Dari mulai tahun yang lalu ya sebetulnya beliau pesan, tapi karena satu dan lain hal terkendala kita pengiriman, karena beliau di awal kan inginnya pulang dulu ke Indonesia baru saya kirim. Tetapi belakangan jadi ada keputusan yang lain, jadi gak apa-apa deh katanya, saya sudah sering pending senapan saya. Jadi sudah beberapa kali jadi sebetulnya, tetapi karena memang beliau belum siap untuk menerimanya, jadi kita kirim ke customer yang lain. Nah, kali ini ketika sudah jadi, beliau tetap ingin dikirim aja deh, nggak apa-apa, tetapi dikirimnya ke daerah Kalimantan ke saudaranya. Ini unitnya seperti ini. Sudah kita grafir juga dengan nama beliau ya, Sarijuddin. Ini unitnya. Nah, adapun spesifikasinya sudah pasti lengkap, karena kan kita seperti biasa, kalau saya sendiri tidak mengerjakan yang standar. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ketika ditanya harga, mungkin bisa jadi lebih mahal, karena kan mungkin versinya customer itu yang standar. Ketika bicara standar, saya bilang tidak ada yang standar, semuanya sudah full spec, artinya spesifikasinya sudah lengkap varian tertinggi. Ya, kita lihat saja dari tampangnya ya. Ini menggunakan single shot, kan magazinnya juga 38 round. Ini adapter magazinnya di sini ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah menggunakan botol Inocom, plastik knockdown. Ya, nanti kita copotlah knockdown-nya, botolnya. Sebenarnya sudah dipraktekkan, tapi mudah saja kita ulang lagi. Karena ini untuk membuat keyakinan juga sih buat customer-nya langsung. Jadi bisa nggak dicopot gitu kan. Siapa tahu cuma ngomong aja kan gitu. Seperti laras dan lain sebagainya ini akan kita praktekkan. Cara mencopot laras ya, kita sudah sering kita gunakan. Nah, ini cuma diputar ini aja, kita putar bautnya sedikit di sini, bautnya baut kunci L ya, gampang. Terus langsung kita copot ya. Nah, memudahkan, langsung saja kita copot, sangat mudah seperti ini. Kemudian kita copot botol juga. Nah, saja kita copot, kita tukar seperti ini. Jadi aman botol ini. Tinggallah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita kemana-mana gampang. Caranya supaya kita tetap presisi
teleskop ketika kita sudah setting di 50 meter atau di jarak tertentu teleskop, supaya tidak berubah, supaya kita tidak setel ulang, maka tetap teleskop dalam keadaan seperti ini, di unit. Kita masukkan ke tas, kemudian botol, kemudian laras, kita pisah gitu. Nanti ketika sudah di tempat berburu atau di tempat hunting, baru kita pasang. Terserah mau pasang botol dulu atau laras dulu, sama saja. Yang jelas, ketika sudah siap, kita langsung pasang seperti ini. Kalau kita sudah di tempat buruan. Sebetulnya untuk memudahkan sih, kita bongkar pasangnya hanya untuk memudahkan atau untuk meringankan saja. Jadi supaya tidak terlalu terlihat apa ya. Biasanya kan kita kalau sudah terpasang itu butuh tempat yang lebih besar, yang lebih panjang. Tapi kalau kita bawa di tas yang kecil, rangsal bisa nggak? Ya pasti bisa, karena kita tinggal copot botolnya, tinggal copot larasnya, seperti itu ya. Kita langsung masukkan dari nol, naik ya. Seperti itu saja, mudah. Ini kalau sudah di tempat buruan, enak. Kita sudah tinggal pasang lagi. Kita bongkar, kita pasang. Ini sangat mudah. Nah, cara memasang laras supaya dia tepat di lubang bautnya, kita sudah menggunakan panda ya, panda atau titik ya, titik di sini nih. Nah, bisa kelihatan ya. Titik ini artinya sama dengan lubang baut. Kalau kita cabut, biasanya kan kalau misalkan nggak ada tandanya, kita susah ngelihat lubang bautnya. Nah, ini lubang bautnya sejajar. Jadi tanpa kita harus nyopot baut semua, biasanya kan kalau nggak ada tanda, ini kita copot baut semua, kita lihat-lihat lubangnya sebelah mana biar pas. Kalau ini nggak usah. Kita langsung seperti ini aja. Kalau memang sudah pas, di sini ukurannya kita tinggal putar. Itu. Ini tinggal diputar seperti itu, udah dia langsung masuk. Kenapa? Karena pas ukurannya ya. Kita kencangkan sedikit supaya meyakinkan bahwa ini sudah terpasang dengan baik dan benar. Beres, tinggal kokang, ada buruan, kokang, kemak, seperti itu. Ini Bang Sarijudin unitnya. Kalau yang lainnya, review yang lainnya sudah semua lah. Sama seperti biasa, kalau efek impact Laroiba itu sudah full spek, artinya spesifikasinya tidak harus diulang-ulang karena memang akan menyita waktu juga. Langsung saja nanti kita tes akurasi seperti apa nih akurasinya di jarak 50 meter ya. Pasti akan saya tes di jarak 50 meter. Nanti kita saksikan seperti apa perkenaannya atau akurasinya di jarak 50 meter. Karena ini sesuai permintaan dari Bang Sarijudin, minta dibuat zeronya itu di jarak 50 meter. Artinya crosshairnya di jarak 50 meter. Sehingga ketika sudah zero di jarak 50 meter, nanti tinggal hitung-hitungannya. Kalau misalkan jarak target itu lebih dari 50 meter, harus seperti apa, main dot apa main turret. Terserah. Kita kembalikan kepada yang pemiliknya. Bagaimana cara men-setting turretnya dan lain sebagainya itu mudah saja. Tinggal dibuka YouTube-YouTube atau tinggal langsung komunikasi dengan saya secara langsung. It's okay. Gampang, mudah lah. Yang penting mah kita buat zero di jarak 50 meter. Seandainya jarak lebih dari 50 meter harus seperti apa? Semuanya ada rumus-rumusannya. Dan itu bisa kita tonton di YouTube-YouTube yang lain juga banyak ya. Yang sudah banyak sekali yang mereview tentang tutorial cara zeroing di jarak berapapun tetap zero dan lain sebagainya, di jarak berapapun tetap target itu ada di crosshair gitu kan, itu banyak rumus-rumusannya, kita bisa lihat di YouTube-YouTube yang lain. Kalaupun misalkan mau bertanya ke saya secara langsung, silahkan saja gitu. Yang penting kita komunikasi, silaturahmi intinya, supaya silaturahmi itu terjalin dengan baik, selaras, seirama, tidak ada perbedaan, artinya tidak ada saling kita menjelekkan ya, seperti itu. Itu saja, mari kita cek akurasinya seperti apa, kita saksikan di episode berikutnya.
Lihat perkenalannya di jarak 50 meter ini ya, Bang Sirajudin. Unit untuk Bang Sirajudin, kita tes akurasinya di jarak 50 meter. Sasarannya yang titik putih itu. Ya, yang ada di cross. Jadi sudah kita setting ini untuk jarak 50, perkenalannya di crosshair. Lihat ya, jadi kalau yang kena itu dia mengeluarkan debu. Ini menggunakan mimis barakuda match sama eksak diabolo. Ya, dia gerak terus. Semakin besar putihnya. Oke. Nah, itu sudah masuk ke sasaran ya. Oke. Ya. Begitu ya, Bang Sarijudin, yang ada di Afrika sana, mudah-mudahan tes akurasi ini meyakinkan abang untuk mencoba nanti di jarak 50 meter. Ya, ini jarak 50 meter sudah saya setting di crosshair. Jadi kita tidak usah lagi men-setting, tinggal main dot saja ya jika target berada di jarak kurang dari 50 atau bahkan jarak target berada lebih dari 50 meter. Jadi tinggal main dot saja. Nah, untuk jarak 50 meter sini sudah kita pastikan berada di crosshair, sehingga nanti Pak Sarijudin atau Bang Sarijudin tinggal hitung-hitungan berapa dot ke bawah, berapa dot ke atas untuk jarak-jarak tertentu. Terima kasih, dan seperti biasa unit akan kita perlihatkan. Ini karena di zoom ya, saya dulu. Itu. Kita lihat unitnya. Wow. Lumayan kokoh cengkeramannya ini. Seperti biasa kita nembak di jarak 50 meter ya. Jadi yang ada di sana, nah itu masuk ke sana, jadi ke bangunan sana tuh.
Ya pokoknya seperti itulah. Insya Allah bisa dipercaya dan ini meyakinkan sekali. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para bediler semuanya. Jarak 50 meter kita sudah tes akurasi hasilnya seperti apa. Jadi sahabat yang bisa menilai sendiri. Mungkin cukup sekian ya untuk tes akurasi. Terima kasih. Salam satu laras. Oke, Bang Sarijedin, ini unit akan kita cek akurasi sekarang di jarak 30 ya. Di jarak 30. Kita zoom dulu supaya sama-sama melihat hasilnya ya. Kalau saya sendiri yang melihat ntar nggak fair gitu. Jadi, nah ini untuk perkenaannya. Di jarak 30 ini dia satu dot di atas cross. Ya, sekitar segitulah. Kita nanti kita cek ya. Dan saya sekarang menggunakan magazen ya, magazen 38 round. Nanti selesai tes akurasi saya perlihatkan seperti biasa. Kalau tadi kan yang di jarak 50 pakai single shot, sekarang pakai magazen. Artinya supaya dua-duanya ini berfungsi dengan baik dan benar, kita buktikan gitu. Oke. Nah, ini cuma artikelnya tidak terlalu terlihat, jadi agak ngeblur ya. Jadi di mana letak posisi yang pasnya? Saya harus kesini dulu. Nah ini berarti ya. Nah, tepat ya. Jadi sangat tepat di satu cross, satu dot di atas cross itu. Yang kedua, saya harus tahu ini nih, nggak kelihatan. Jadi kalau udah masuk ke area target ini dotnya tidak terlihat. Nah. Tembakan kedua, sekarang yang ketiga. Terus ya. Di lubang yang satu tuh. Lubangnya cuma satu aja, Bang. Gimana kurang canggihnya, Bang? Tepat ya, sasarannya berada di tengah. Jadi kalau saya bilang ini akurasi sudah sangat jos, jos gandos, pekitil, asoy geboy pokoknya. Untuk Bang Sarijedin ini unitnya sudah kita tes akurasi di jarak 50 oke, di jarak 30 juga oke. Gak mungkin saya tes lagi di jarak 40 atau di jarak berapa. Yang penting ini sudah lah. Ini sudah membuktikan, ini sudah mewakili harapan-harapan atau keinginan-keinginan Bang Sarijedin dan para bediler semuanya. Kenapa unit ini, setiap unit dari Laroibak selalu kita tes akurasi. Tes kekedapan angin ya, di tes pressernya gitu kan. Diisi 3000, 3500 kita sudah tes semuanya. Kemudian setelah itu kita perlihatkan review ulang. Kemudian sebelum kita kirim kita review lagi. Sebelum kita masukkan ke paket kita cek lagi. Kemudian ketika kita kirim kita videokan juga kita berada di salah satu kurir mana gitu kan. Semuanya untuk para bediler. Jadi untuk sama-sama enak, sama-sama menjaga amanah supaya saling betul-betul kepercayaan itu kita bina, kita pupuk dengan silaturahmi dan komunikasi yang aktif. Tidak ada kata-kata curiga mencurigai. Sesuai dengan falsafah channel saya yaitu Laroiba, tidak ada keraguan. Jangan sampai para bediler atau para sahabat ragu gitu kan. Oleh karenanya saya membuka penuh untuk bersilaturahmi.
membuka lebar-lebar untuk kita berkomunikasi, bertanya terlebih dahulu sebelum kita membeli. Itu lebih baik supaya ada pilihan yang betul-betul melewati bahkan ekspektasi yang kita inginkan. Artinya harapan unit yang kita beli itu betul-betul sudah memenuhi syarat sesuai dengan keinginan para customer. Oke deh, terima kasih. Kita perlihatkan seperti biasa, kita perlihatkan unitnya. Mohon maaf nih kalau saya cabut HP-nya, biasanya gerentang-gerentong nih. Aduh, kita kecilin dulu deh. Ini dia. Ya, kita menggunakan magazin supaya terlihat bahwa ini magazin. Jadi sudah kita tes menggunakan single shot. Oke. Ada pertanyaan dari para sahabat ya, dari tamu saya, bukan belum menjadi customer tetapi mungkin fans YouTube saya bertanya, "Bang, katanya sebahagian senapan kalau sudah pakai single shot di jarak pakai single shot, oke katanya ketika pakai single shot. Namun ketika pakai magazine itu ngacak." Nah, saya bilang itu tidak akan terjadi di senapan FX Impact MK2 La Roiba. Karena kenapa? Ya, bagaimana mungkin ngacak, uang ininya presisi gitu kan. Kalau itu hanya karena mungkin tidak presisi tusukan mimis ke magazinnya, mungkin bermasalah di situ. Bukan masalah laras dan lain sebagainya. Kalau faktor ngacak ya mungkin karena memang magazinnya bermasalah sehingga seset ya untuk masukin, jadi ada mimis yang tergencet. Nah, itu bisa mengurangi akurasi juga. Oke, Bang Sarijudin, itu ya. Nah, terus tadi juga saya sudah menggunakan mimis bawaannya yang akan saya kirim, ini mimisnya buat Bang Sarijudin. Kemudian juga sudah pakai Exact Diabolo juga oke. Kemudian Barakuda Match juga oke. Kalau mau long range lagi, kalau mau pakai slug juga tidak bermasalah. Sudah kita coba semuanya. Oke. Saya kira cukup ya untuk tes akurasi pada kesempatan kali ini. Kita tinggal tunggu pengirimannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.